Halo, assalamualaikum sahabat KC. Kembali lagi di channel Kebun Cilik. Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat dan dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan mengulik tentang tanaman ini. Dia adalah lime fidel. Lime fidel adalah tanaman tropis dengan daun besar yang indah dan merupakan varietas memanjat dari philodendron. Tumbuhan ini memiliki beberapa julukan, salah satunya adalah Philo Golden Dragon. Jadi menurut saya sebenarnya Golden Dragon ini sama lime fidel itu sama jenisnya. Akan tetapi terkadang si Golden Dragon ini corak motletnya tidak ada, sedangkan kalau si lime fidel ini corak motletnya lebih terlihat. Berdasarkan dari literatur yang saya baca di www.gflowerdoors.com, lime fidel ini merupakan varietas hibrida yang dikembangkan di Thailand dan diperkirakan spesies tersebut ditanam menggunakan philodendron Pipennifolium Scott. Nah, sambil saya menunjukkan cara memperbanyaknya, kita sambil mengulas ciri-ciri dari lime fidel dan cara merawatnya. Si lime fidel ini mempunyai daun yang berwarna hijau gelap dengan bentuk yang unik sih menurut saya, karena pinggiran daunnya ini berbentuk seperti gergaji yang mana semakin ke ujung ini bentuknya semakin meruncing. Nah, berdasarkan bentuknya ini ada dua jenis lime fidel. Yang satunya normal seperti punya kebun cilik yang ini. Satu lagi ini ada yang namanya lime fidel neroform, yang mana daunnya ini tidak selebar ini, tetapi dia ini lebih memanjang dan meruncing. Itu yang lime fidel neroform. Untuk perawatannya juga sangat mudah sih lime fidel ini. Dia tidak termasuk tanaman tricky. Jadi kalian bisa tanam si lime fidel ini di media apapun. Mau kalian pakai media mix yang bebatuan, mau pakai mix sekam sama perlat sama kokopit, atau kalian langsung tongcep ke tanah pun dia bisa hidup dengan mudah. Kemudian tanaman ini tidak bisa kena sinar matahari terik secara langsung. Karena kalau tanaman ini kalian kenakan sinar matahari secara langsung dan itu terik, itu akan membakar daunnya. Jadi daunnya ini nanti bisa gosong kalau terkena simat secara langsung. Jadi kalau kalian ingin meletakkannya di outdoor, sebaiknya taruh di bawah pohon yang agak besar. Jadi dia masih terlindungi sama pohon besar itu, atau outdoornya ini berdempetan dengan pohon-pohon yang tingginya di atas dia. Dan kalau kalian ingin meletakkannya di indoor, kalian bisa letakkan di teras tapi masih terkena cahaya sinar pagi dan dengan sirkulasi yang bagus. Untuk penyiraman, kalian bisa siram tiap hari jika kondisinya ini di musim kemarau dan penguapannya cepat. Tapi kalau di musim penghujan seperti saat ini, kalian bisa siram 2-3 hari sekali. Kemudian karena lime fidel ini termasuk tanaman yang memanjat, sebaiknya kalian nanti kasih turus agar daun-daunnya ini yang semakin ke atas ini bisa semakin membesar. Karena kalau tidak kalian turusin, biasanya daun yang paling atas itu akan lebih mengecil. Untuk memperbanyaknya sangat mudah, kalian bisa langsung potong seperti yang saya lakukan ini. Tinggal kalian potong di ruas batang, kemudian hasil potongannya tinggal tongcep ke media tanam. Nah, ini hasil dari katingan bonggolan lime fidel yang tadi. Sekarang dia sudah keluar tunas dua ini dan sudah mulai meninggi. Jadi mudah banget kan untuk memperbanyaknya. Untuk harga sendiri, si lime fidel ini dibanderol di harga Rp30.000 untuk yang versi babynya. Kalau yang ukuran besar seperti ini biasanya di kisaran paling murah Rp80.000.